Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah dua hari makan sampai kenyang. Beliau sering kali datang ke rumah istrinya. Beliau bertanya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Lah, kita cuma punya air. Bayangkan, rumah manusia yang paling mulia, di dalamnya tidak ada kecuali air. Sedangkan kita sekarang, semua ada. Kita simpan makanan untuk bertahun-tahun. Kita mulia. Tapi pernahkah kita ingin bersyukur kepada Allah seperti Rasulullah SAW? Sampai bengkak katanya beliau sholat. Beliau ketika ditanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, dosaku semua sudah diampun, yang lalu dan akan datang, tapi kenapa engkau bisa beribadah sampai bengkak kaki? Apa kata Rasulullah SAW? Afala aku adan syakurah, apa enggak pantas aku jadi hamba yang bersyukur?